akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam program Icip-Icip Nakpo. Dan di episode kali ini, Ilma sudah berada di depan ayam bakar gudeg, bakmi, topraknya Buyat Mie. Jadi banyak banget menunya emang. Ini khas Solo pemirsa, dan di belakang sana udah kelihatan ada dua mas-mas yang udah mempersiapkan mau bakar-bakar sih kelihatannya. Langsung aja kita samperin yuk. Halo, selamat malam mas. Ibu, selamat malam. Perkenalkan, saya Ilma Bu dari Batik TV. Iya. Ini lagi mau apa? Bu. Ini kita lagi masak ayam sambal ijo. Ayam sambal ijo? Iya. Oke, ayam sambal ijo. Ini menu khasnya sini ya Bu ya? Iya, menu khasnya sini nanti kita bakar. Oh, jadi ini ada dua varian, sambal ijo dan sambal merah. Oh, ini tomat? Nah, sambal tomat. Oke, jadi untuk pedasnya lebih pedas yang ijo ya Bu ya? Pedas yang ijo. Pedas yang ijo, karena ini merahnya tuh merah tomat pemirsa, bukan merah cabai. Oke, selain ayam sambal ijo dan ayam sambal tomat, ini menu di sini apa lagi, Bu? Kita ada ayam bakar. Oh iya, ayam bakar. Ayam bakar, ayam bakar. Okay. Kebetulan ayam bakarnya kita untep dulu sampai kecoklatan, baru nanti kita bakar lagi, kita kasih bumbu celup seperti ini. Oke. Okay. Oh, bumbu celupnya. Coba bumbu celup lagi, Mas. Oh, jadi memang benar-benar dicelup ya, bukan dioles. Karena biasanya kalau ayam bakar kan dioles gitu ya. Kalau ini benar-benar dicelup pemirsa. Lagi dicelup lagi yang itu ya, dua itu. Untuk satu kali proses memasak, mencelupnya ada berapa kali, Bu? Biasanya sampai dua kali ya. Dua kali. Jadi mencelup, biar meresap. Dan ini kan kita ayam bakarnya beda dengan yang lain. Bedanya apa nih? Bedanya kalau kita pakai sujen. Sujen, apa ya. Itu? Sunduk ya, namanya. Sunduk, oh sunduk. Ini kayak sate, kayak tusuk. Oh iya, iya, iya. Tusuk sate ya. Jadi kita untuk seperti itu. Jadi kita nggak pakai kecap, Kak. Kita murni pakai gula Jawa. Oh, gula Jawa. Ya. Jadi memang bumbunya itu khusus ya, Bu ya? Iya. Istimewa dibandingkan. Jadi berarti prosesnya ini dia diungkep dulu, habis itu baru ditusuk? Atau ditusuk dulu baru diungkep? Jadi pertamanya kita ungkep dulu setengah matang, ya. Terus kita tusuk, ya. Baru kita ungkep dengan gula merah itu. Oh gitu. Iya. Ungkep dulu, pemirsa, kalau udah setengah matang baru ditusuk, terus diungkep lagi menggunakan bumbu merah. Terus baru dibakar. Baru dibakar, dicelup dulu. Sebelum dibakar, dicelup dulu, dan dibakar, habis itu dicelup lagi? Iya, dicelup lagi ya Mas. Ini prosesnya kalau kita amati cukup panjang ya Bu ya? Cukup ini panjang. Rasanya bisa sekali. Oh, ini memang untuk menciptakan suatu rasa yang istimewa, harus melalui proses yang istimewa juga Bu ya? Agak panjang. Iya. Selain ayam bakar dan juga ayam sambel, ini ada apa lagi Bu? Kita ada bakmi toprak khas Solo ya. Mungkin bakmi yang toprak di Pekalongan belum pernah dengar. Belum. Baru ini. Iya, seperti itu. Kita ada bakmi toprak. Bakmi toprak khas Solo. Baru tiga, ada apa lagi? Ada, kita masih ada gudeg sambal goreng. Gudeg sambal goreng. Ya, sambal goreng telur suwir. Ada, komplit. Banyak sekali ya, Bu ya. Nanti ya, kita itu makanan khas Solo. Makanan khas Solo. Jangan-jangan ibunya khas Solo. Saya asli Solo, ini ibu saya. Oh. Generasi penerus pemirsa. Ini generasi kedua, sudah generasi kedua. Generasi kedua ya. Dan ini cabang pertama di Pekalongan? Iya, cabang pertama. Ada rencana buka cabang lagi nggak, Bu? Insya Allah. Udah berapa lama di Pekalongan, Bu? Insya Allah, udah tahun kedua. Oh, ini udah tahun kedua. Gimana perkembangannya dari tahun ke tahun? Apalagi ini mulainya di masa pandemi ya kemarin ya? Ya, pokoknya harus sabar sama telaten. Harus sabar dan telaten pemirsa ya. Iya. Tapi untuk tahun kedua ini pasti lebih meningkat lumayan, ya? Lumayan. Lumayan. Kita kemarin baru aja bulan Ramadan, Bu. Itu gimana kemarin bulan Ramadan? Lumayan sih, ada kayak misalkan kayak pesanan untuk bukber atau apa itu udah. Lumayan. Tapi lebih ke ayam bakar sama gudeg sambal goreng aja. Oh, menu-menu tertentu aja ya? Berarti untuk yang pas untuk dijadikan menu berbuka puasa pemirsa tentunya. Dan untuk omsetnya? Biasanya kalau Ramadan itu lebih meningkat di hari biasa, dari hari biasa atau iya. Karena pesanan untuk berbuka puasa itu ya. Nasi box itu banyak sekali. Biasanya dalam satu hari omset
maksudnya bisa menjual berapa porsi, Bu? Biasanya untuk semua menunya? Untuk semua menunya itu hampir 50 ya, lebih. Wow, itu udah lumayan ya, Bu ya? Udah lumayan banget. Waktu maghrib-maghrib itu biasanya. Jelang maghrib itu udah yang gitu ya. Udah mulai persiapan berbuka, orang-orang udah mulai nelponin pesanan saya. Iya, iya. Diantar ya. Pagi itu mereka udah ngelist gitu. Tadi kita tinggal kirim-kirim aja sih biasanya gitu. Atau kalau misalkan ada yang pas makan di sini. Oh gitu, oke. Berarti untuk pemesanan bisa di hari H? Bisa. Bisa di hari H ya? Asal tidak lebih dari 100 ya? Oke, ada batasnya loh pemirsa. Bisa hari H, asal tidak lebih dari 100. Ya. Tapi kalau jauh-jauh hari bisa lebih dari 100 dong? Iya, ini sudah matang ya. Oke, sudah matang pemirsa. Ayam sambal ijo dan ayam sambal tomat. Wow, kalau pemirsa di sini ya, aromanya itu udah harum banget loh. Apalagi ini benar-benar dimasaknya di atas cobek. Pasti udah menambah cita rasanya tuh makin mantap. Oke. Kalau pakai kecap kan otomatis basah. Iya. Yeah. Oh iya emang beda. Gula Jawa, jadi kita benar-benar nggak basah. Ayam bakarnya benar-benar keset. Benar-benar. Dari fisiknya aja ini udah kelihatan beda banget daripada ayam-ayam bakar biasanya yang pakai kecap ya. Karena ini memang pakainya gula Jawa pemirsa. Jadi memang beda. Tapi untuk bumbunya ini pakai apa, Bu? Maksudnya sambelnya ada. Dicampur sambel cocol gitu ya. Ada ya? Ada. Tapi kalau sambelnya ada khusus juga atau? Enggak sih, sama sih kayak sambel tomat biasa. Cuman kalau ini kan dibakar dicobek, kalau ini enggak. Enggak. Oke, habis ini kita mau cicip-cicip dulu pemirsa. Tapi sebelum cicip-cicip, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, Bu, boleh? Kami toprak dulu belum diri. Oh, oke. Oke, sambil ngobrol aja ya. Boleh. Yuk, ayo. Pembuatan ayam bakar dan juga ayam sambal ijo, ayam sambal tomat. Sekarang kita menuju ke proses pembuatan bakmi toprak. Bakmi toprak, langsung aja, ya. Bu. Ini saya sudah cuci tangan ya. Oke, ini bakmi step-nya toprak apa aja? Solo. Jadi untuk mie-nya ini pilihan atau campur? Pilihan ya? Kuning aja juga boleh, mau gitu. Oke. Okay. Juga boleh, tapi ini kita kasih yang campur ya. Oke, jadi sesuai selera juga pemirsa, kalau misalkan pemirsa di rumah lebih suka mie putihnya aja, nggak apa-apa ya Bu ya? Berdasarkan request aja sih. Ini mie-nya kita impor dari Solo loh, Kak. Oh iya? Iya. Tiap hari berarti impor ya? Kita pulaan oke yuk. Maksudnya bahasanya apa tuh? Kita beli banyak, kita ambil dari Solo. Oh gitu. Yang mie khas mie toprak ini susah. Di sini belum ada. Iya, adanya itu mie jagung. Wow, berarti kita udah nggak perlu jauh-jauh ke Solo pemirsa buat nyobain mie asli Solo. Ini tinggal datang aja ke Bakmi Toprak. Bakmi Toprak. Yuyatmi Solo. Yuyatmi Solo. Ini letaknya ada di Jalan Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo. Komplek pertokoannya. Ini udah khas suasana Solonya ini udah dapet banget pemirsa. Mie-nya aja asli impor dari Solo loh. Iya. Luar biasa. Terus isiannya selain mie ini juga ada kol ya. Irisan kol. Terus ada tahu goreng. Ada tempe goreng juga pemirsa. Kita ada seledri. Bisa sih, opsional ya. Iya. Kita ada gambang goreng.
Ini penyedapnya nih ya. Bawang goreng itu menambah makanan menjadi lebih mantap rasanya. Terus ada kacang gorengnya juga pemirsa. Ini khas Solonya tuh di sini kacang, kacang goreng. Kacang ya. Kalau misalkan nggak mau, nggak apa-apa, bisa di skip. Oke. Jadi dipakein penyedap rasanya itu nggak di kuahnya ya, Bu ya? Nggak. Berarti ya, ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanpa MSG, bisa. Soalnya kan kadang ada yang nggak mau MSG juga ya. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi penyedap rasanya kita taruh di sini. Kalau misalkan seandainya ada yang nggak menginginkan MSG, bisa. Wih. Kuahnya pemirsa mantap banget. Wow, oke. Untuk kuahnya ini jenisnya kuah bening ya, Bu ya? Bening, iya. Bening. Kuah bening. Ini dimasak pakai kaldu juga? Iya, pakai sekengkel, Kak. Sekengkel. Iya. Sekengkel. Nih. Wow. Jadi kita coba bisa tanpa lihat ya, pemirsa. Wow, ini. Luar biasa. Ini saya pakai masker aja aromanya udah nembus ke dalam loh. Apalagi kalau buka masker ya. Aduh, udah gak sabar pengen nyobain. Kalau untuk ketoprak ini, bami ketoprak ya, ini harganya berapa, Bu? Kita cuma 8.000, Kak. 8.000? Iya. Satu mangkok ini. Satu mangkok. Wow. Ini cukup terjangkau loh pemirsa karena ini isinya hampir satu mangkok full. Lihat. Dan mie-nya apalagi impor langsung dari Solo, Bu ya. Ini istimewa sih, 8.000 ini harga yang sangat terjangkau dan worth it banget. Wow. Oke. Oh, ini ada tetelannya juga ya? Ada tetelannya juga. Aduh, luar biasa. Kok bisa 8.000 bisa dapat satu mangkok makanan seistimewa ini loh? Iya, karena untuk perkenalan. Biar orang-orang Pekalongan itu pada tahu bahwa ada bakmi toprak khas Solo yang seger sih. Oh gitu, aja. Untuk mengenalkan dan menarik minat masyarakat juga ya, seperti itu. Baik, pemirsa, setelah ini kita akan mencicipi makanannya di meja sana. Jangan kemana-mana, tetap di icip-icip. Nah, kok. Oke, saya izin buka masker dulu ya, Bu ya. Oke, tadi setelah kita udah melihat proses memasak dari ayam sambal tomat, ayam sambal hijau, terus ada ayam bakar, dan juga proses membuat bakmi toprak khas Solo. Sekarang semuanya sudah ada di depan kita, tapi ada satu yang kita tidak melihat prosesnya. Apa ini, Bu Aya? Ini ada ayam serundeng. Ayam serundeng. Ya, serundengnya nggak basah, benar-benar kering. Jadi serundengnya dimasak, digoreng ya. Digorengnya itu pakai mesin yang kayak puter-puter gitu. Saya penasaran mesinnya seperti apa sebenarnya, tapi nggak ada di sini ya, Bu ya? Nggak ada di sini. Nah, jadi prosesnya memang tidak tersedia di tempat makan ini, ada di rumah ya, Bu ya. Karena memang dari awal saya lihat, jujur, ini cukup menarik perhatian. Serundengnya beda daripada serundeng-serundeng yang lain. Ini serundengnya benar-benar kering ya, Bu ya? Iya, kering. Benar-benar kering, kalau serundeng biasanya kita lihat agak kecil-kecil dan agak basah, kalau ini agak besar juga. Ini untuk marutnya emang ada teknik khususnya atau? Enggak sih, cuman kita pilihnya kelapa yang tua ya, bukan yang muda. Okay. Kalau muda kan empuk gitu. Jadi mudah hancur ya? Itu jadi kita yang tua gitu. Okay, jadi pemilihan kelapa ini juga sangat berpengaruh pemirsa terhadap hasilnya. Ayamnya benar-benar ayam goreng aja? Iya, ayam goreng aja. Apa yang spesial dari ayam goreng serundeng di tempat Ibu? Serundengnya?
Iya, karena itu yang menarik perhatian saat kita pertama melihatnya. Serundengnya ini bikin penasaran banget. Dan ada bakar. Ini untuk ayam bakar tadi Bu Aya bilang ada sambal tomatnya juga. Iya. Sambal tomat sama seperti sama. Ini ya. Oke, sambalnya sama seperti ayam sambal tomat, tapi bedanya untuk ayam sambal tomat ini kan tadi ada ada dimasaknya lagi gitu loh. Kalau ini enggak. Tapi sebenarnya sama ya, Bu ya. Oke, ini sambalnya untuk pasangan dari ayam bakar madu ya Bu disebutnya. Enggak sih, ayam bakar aja sih. Ayam bakar aja, tapi bedanya kalau ayam bakar di sini tuh pakainya gula Jawa, bukan kecap. Terus kita spesialnya adalah kita pakai tusuk, jadi kayak sate. Sate versi besar ya. Sate ayam versi besar. Ini benar-benar kering ya, Kak ya. Kita enggak ada kecapnya sama sekali. Iya, benar-benar dia kering dan enggak lengket di tempat jadinya gitu. Tapi untuk ayam yang dipakai ayam apa, Bu? Kita ayam boiler. Cuman kalau untuk ayam pejantan atau ayam kampung bisa, tapi harus H-1 ya. Oke, by request juga pemirsa. Jadi di sini semuanya bisa request maunya seperti apa sesuai selera pemirsa di rumah seperti itu. Kita akan cicipi. Mungkin saya penasaran pengen bakmi topraknya dulu kali ya, yang seger-seger gitu ya. Ini dia pemirsa, bakmi toprak dari Solo. Solo. Wow. Oke. Kita cobain kuahnya dulu. Hah? Seger banget, Bu. Ini kuahnya seger banget pemirsa. Tapi kaldunya sangat berasa ya. Iya. Walaupun ya, kelihatannya agak bening dan wow. Kita cobain sama tahu dan kondimen yang lain. Ini ada tempe, seledri dan juga kol. Kita cobain dulu. Gimana rasanya? Juara. Apalagi masuk kalau tahu tidak Pekalongan nggak? Sangat masuk. Saya pribadi sangat suka dan sangat masuk. Apalagi kalau tahu harganya cuma 8.000, Bu. Worth it banget pemirsa, wajib banget cobain bakmi toprak khas Solo. Buyatmi. Sebagai generasi kedua gimana perasaannya? Buaya. Perasaannya gimana ya? Yang agak susah itu adalah mempertahankan rasa. Itu kayak gitu ya, agak susah sih. Jadi kayak mempertahankan rasa itu kayak misalkan dari serundeng, dari ayam bakarnya gitu kan. Kadang kalau ayam bakar di sini kan diungkep pakai bumbu kuning gitu, terus nanti kan digoreng, diolesin kayak apa gitu. Mungkin agak lebih simpel ya. Nah, ini kan kita harus ada tusuknya juga, dan teknik nusuk ini kan maksudnya nggak sembarangan. Harus ada skill khususnya ya, gitu pemirsa. Itu aja sih yang susah adalah mempertahankan. Tapi menurut Bu Aya sendiri apakah rasanya udah mirip sama punya ibunya Ibu Aya atau? Kalau saya sih insya Allah sudah mirip ya gitu. Cuman biasanya itu yang bisa ngeritik itu adalah keluarga dari Solo. Oh, karena mereka sudah hafal dengan cita rasa asli dari ibunya Bu Aya ya. Gitu biasanya gitu. Kurang ini nih. Kalau saya sih, bukti udah pas kok lidahnya orang Pekalongan emang yang seperti ini. Oke. Jadi walaupun ini sebagai penerus generasi ibunya yang di Solo, tapi tetap menyesuaikan lidah-lidah di Pekalongan juga. Oke. Jadi lebih bervariasi juga pemirsa. Seperti itu lebih dicocokkan ya untuk lidah-lidah orang sini. Tapi rasanya gimana nih, ada kacangnya di situ. Luar biasa, udah segar, pas masuk ada kriuk-kriuknya juga, lembut dari mie-nya juga, luar biasa, ini enak sekali Bu. Harusnya saya ditemenin makan loh ya, nggak makan sendiri. Udah biasa ya setiap hari. Oke, tapi
sejauh ini respon masyarakat bagus ya, Bu? Bagus, alhamdulillah. Bagus. Gimana? Dari masyarakat Kota Pekalongan sendiri, mereka bisa menerima cita rasa ini, ya, atau? Yang paling favorit menurut saya ya di ayam serundeng sama di ayam bakarnya. Karena mungkin kalau ayam sambal hijau, sambal tomat tuh udah cukup biasa, cukup, ya? Cukup biasa, familiar. Ya. Kalau ayam bakar yang ditusuk dengan pemasakan juga kita dari asli gula Jawa, serundengnya dengan pemasakan yang berbeda juga. Jadi mereka yang kayak favoritnya tetap di ayam bakar sama ayam serundeng. Oh gitu. Dan kalau kita lihat juga pemirsa di sini ayamnya, potongan ayamnya benar-benar besar-besar banget, Bu. Iya. Ya. Jadi pasti akan sangat puas lihat segede apa. Gede banget loh ini. Ini buat berdua aja cukup sebenarnya, ya. Ini setengahnya Mbak nih. Iya, makanya kecil. Nah, nih coba. Kan gede banget ayamnya, pemirsa. Untuk harganya dari ayam bakar ini berapa? Kalau ayam bakar kita biasanya kalau hanya ayamnya aja kita di harga 17,5. 17,5 hanya ayamnya saja. Ya. Oke, kalau udah sama nasi sama es teh biasanya kita oh ada paket ya berarti ya. 22.500. Wow. Cukup terjangkau. Lebih terjangkau kalau paket, pemirsa. Jadi beli aja kalau paketnya langsung, ya. Iya, Kak. Tapi untuk ayamnya berarti emang satu ukurannya pasti segitu, iya, gitu ya. Iya, seperti segitu. Gitu. Saya pengen nyobain yang paha karena saya suka paha. Wow. Pertama kalinya nyobain sate ayam versi jumbo. Iya. Alias ayam bakar khas dari Bu Yatmi. Iya. Solo, ya. Oh, ini gede banget. Saya udah cuci tangan ya tadi ya, pemirsa, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini bumbunya benar-benar masuk, meresap ke dalam. Terbukti dengan dagingnya yang berwarna agak kecoklatan. Nih, karena kadang kalau kita beli ayam bakar gitu kan, walaupun di luarnya udah kelihatan berbumbu, di dalamnya masih putih. Iya. Nah, ini kalau ini benar-benar meresap ke dalam, pemirsa, bumbunya. Coklat tuh warnanya. Kita tuangin sambalnya. Kita coba ayam bakar pakai bumbu gula Jawa. Bismillah. Karena dia memang teksturnya kering, iya. Jadi memang nggak juicy, ya. Iya. Tapi ini enak banget. Jadi kalau misalkan kita bawa kemana-mana juga ini akan bertahan lebih lama, ya, iya, Bu, ya pasti, ya. Satu kali 24 jam bisa sih, apalagi kalau tanpa dipanaskan lagi. Iya, kalau biasanya kalau saya kan ada pelanggan nih sampai Surabaya, gitu, gitu, kita vakum, terus kita kirim nanti sana di microwave, bisa sampai Surabaya dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Biasanya pakai takso, ya. Nah, oh berarti pembelinya memang dari jauh-jauh juga, ya, Bu, ya? Iya. Paling jauh dari mana tuh? Jakarta pernah. Jakarta Surabaya. Udah jauh-jauh banget loh pembelinya, luar biasa. Kalau di sini ada kayak promo-promo gitu nggak sih, Bu? Nggak ada sih sementara nih. Ada ya? Belum. Cuma kalau misalkan pesan kayak misalkan 50, biasanya kita gratisin satu. Gitu. Pesan 50 pack gratis satu. Untuk biaya antarnya ada biaya tambahan atau kalau 50 gratis? Ke atas nggak? Gratis. Iya, gratis. Pemirsa, ini cocok banget untuk acara-acara keluarga, ya. Apalagi ini kalau habis lebaran itu biasanya ada halal bihalal, yeah, gitu kan, ya. Nggak mau repot masak di rumah, bisa langsung pesen di sini, ya, Bu, ya. Nah, kalau mau pesen itu gimana caranya? Bisa nanti hubungin ke apa bio di Instagram. Kita di Instagram Mito Prayuyatmi Pekalongan. Atau mungkin bisa lewat WA nanti ke saya, boleh sebutin WA-nya. Boleh. Silakan. WA-nya di 081 392 554 333. Nah, itu dia WA-nya. Atau di Instagram Mito Prayuyatmi Pekalongan. Langsung aja cek Instagramnya. Kalau di Instagramnya ada pilihan menu-menunya juga, ada, gitu, ya? Ada. Oke. Kak, ini boleh coba ini dong, serundeng. Akhirnya. Ini yang bikin penasaran banget sebenarnya dari tadi. Nah, pemirsa, ini dia udah ditawarin serundengnya, padahal dari tadi emang saya udah penasaran. Tapi emang nunggu ditawarin deh. Ini dia serundeng yang dari tadi menarik perhatian kita. Serundeng kering, ya, Bu. Oke.
Oke, berarti ini memang kalau di sini ayamnya dimasak sendiri, baru ditaburi serundengnya seperti itu ya. Oke, oh ada tempenya juga. Kita cobain pemirsa, dan katanya ini jadi best seller sini juga. Bismillah. Gimana? Karena ini sebenarnya sudah berbumbu, dan ini kerasa banget rempahnya, Bu. Iya. Pakai rempah apa aja, Bu? Kita pakai kayak laos, brambang bawang, terus ada apa daun salam. Komplit nih. Benar-benar ini serundeng terenak yang pernah Hilma makan loh, pemirsa. Rempahnya sangat berasa dan serundengnya juga enak. Ya, gula Jawa pasti. Gula Jawa, iya pasti itu. Berasa gula Jawanya. Dan ini ayamnya digoreng kering. Iya, kita goreng kering. Digoreng kering. Mungkin hampir sama seperti ini ya? Iya. Cuman bedanya ya memang ini toppingnya sambal-sambalan dan ini serundengnya. Kita cobain ayamnya. Wow, kalau ini ayamnya lebih lembut. Wih, saya lebih suka bagian ini karena ada kulitnya. Kulit itu kondimen terenak dari ayam. Surga dunia. Kita cobain pemirsa. Ini perpaduan yang sangat sempurna dari olahan ayam, enak banget. Juara. Kalau dari angka 1 sampai 10 saya kasih nilai 11. Udah melampaui keenakannya karena tak terbatas loh pemirsa, enak banget ini. Kalau Bu Ayah sendiri suka? Suka, anak-anak pun juga kadang kalau misalkan nggak ada lauk itu kayak udah dia makan serundeng aja deh gitu. Apa jangan-jangan cuma serundengnya aja? Serundengnya aja kan ya. Curiga itu dari awal. Pasti pakai serundengnya aja. Iya. Memang serundengnya ini enak banget, rempahnya sangat berasa dan bumbunya juga mantap, sempurna. Kadang kan masih ada kayak bekas-bekas parutan kelapanya. Nah, itu dia. Ini yang bikin makin sedap juga Bu ya, Bu ya. Enak. Dan ini sebenarnya serundengnya dipadukan dengan lauk apapun tuh masuk ya. Telur pun masuk pasti ya. Harus ada Bu jualan khusus serundengnya. Oh gitu ya. Biar kita bisa nyetok di rumah. Biar kalau mau makan nggak ada lauk, malas masak, bisa pakai serundeng terus dipadukan sama telur atau kerupuk juga bisa boleh, kan. Boleh, idenya boleh. Nah, itu dia. Ditunggu Bu pokoknya ya. Iya. Kan ini luar biasa enak pemirsa serundengnya. Udah nyobain ayam serundeng, ayam bakar dan juga bakmi toprak. Pernah nyobain ayam sambal ijo. Kalau dari tingkat kepedasan, pedes banget dibandingkan ayam sambal tomat ya. Karena ini sambal tomat, kalau sambal tomat yang ini tadi kita campur di ayam bakar juga memang tidak pedas. Tidak pedas, dan ini pedas. Untuk menu pedasnya emang cuma ini atau ada lagi? Cuma itu aja. Cuma ini aja. Kita cobain pemirsa. Oh, memang di sini penyajiannya itu ayam dan tempe ya Bu ya, pasangannya. Nah, ini dia. Pedas? Pedas. Tapi pedasnya masih bisa ditoleran lah. Enggak yang pedas langsung di kepala, gitu. Karena cabai hijau dibandingkan cabai setan gitu kan memang lebih cukup bisa diterima di lidah ya daripada itu. Pedasnya masih oke lah ya. Tapi kalau misalkan mau request lebih pedas lagi dari ini bisa nggak Bu? Bisa. Biasanya kita tambahin ya? Kayak lombok setan ya. Gitu. Bisa ya berarti. Mantap banget pemirsa. Makanan di sini benar-benar enak semuanya, recommended semuanya. Harganya di sini mulai dari berapa sampai berapa Bu? Bandrol 10.000. Sama dengan ini juga 10.000. Ayam tomat juga 10.000. Kalau misalkan dengan nasi sama es teh kita di angka 15. Cuman biasanya kalau misalkan dibawa pulang itu kita es tehnya nggak dapat, cuman kita ganti dengan box kayak. Oh gitu, gantinya box ya. 10.000 doang pemirsa. Ini menu andalan yang saya suka banget di sini. Harganya ternyata cuma 10.000 rupiah.
Jadi pemirsa di rumah udah dengar tadi ini harganya 8.000, ini 10.000, sangat terjangkau dan rasanya tidak mengecewakan. Jadi pemirsa di rumah wajib banget cobain datang ke sini langsung ya, Bu ya. Datang ke sini atau bisa juga ini dipesan untuk acara-acara keluarga atau arisan dan yang lain sebagainya. Oke, Bu, terima kasih banyak sama sudah di kasih cicip makanan-makanan yang super duper enak, ini sangat memuaskan. Semoga pemirsa di rumah juga pada nyobain sini ya. Amin. Okay. Saya tuh ya di Mie Toprak Yuyat Mie Solo, makanan khas Solo yang hadir di Pekalongan. Nah, itu dia. Pemirsa. Kita tunggu kehadiran pemirsa di rumah. Oke, pemirsa itu dia icip-icip episode kali ini. Ilma dan juga Bu Aya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Bye.